أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa RCTI dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berita gembira, ada berita yang menduka. Berita gembira, kedatangan bulan suci Ramadan. Ya marhaban Ramadan. Ahlan wa sahlan bi syahril khair. Bulan ampunan, bulan kedatangan kebaikan, dilipatkan pahala amal-amal saleh kita. Dan juga mendapatkan karunia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa neraka jahannam. Menurut saya Ramadan tahun ini Ramadan yang spesial. Kenapa? Karena kita menghadapi ujian yang begitu luar biasa, sangat mendalam. Jangankan kita, negeri kita Indonesia, seluruh dunia menghadapi tantangan dan ujian yang begitu berat. Menghadapi wabah ini, corona COVID-19, yang kita berusaha menjegah, bukan hanya berobat tapi menjegah, dan wal wiqayatu khairu minal ilaj, menjegah itu jauh lebih baik daripada berobat. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini memang tidak sama dengan aktivitas ibadah-ibadah sebagaimana terdahulu. Ramadan yang lalu dengan aktivitas ibadah tarawih dan aktivitas ibadah buka bersama mungkin tidak bisa terjadi kali ini. Tapi kita bisa memanfaatkan ibadah, tidak akan dikurangi pahalanya walaupun kita beraktivitas ibadah di rumah kita sendiri. Karena kita meninggalkan sesuatu ajaran Islam demi ajaran Islam, dan itu yang diarahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menjadi umat yang semangat. Apapun tantangan, apapun yang kita hadapi, apapun ujian yang kita rasakan, kita harus menghadapi dengan kekuatan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa menjadikan dalam dunia wabah ini, dalam ujian ini, bisa menjadikan Ramadan yang terindah. Karena kita mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui aktivitas ibadah di rumah masing-masing. Memang kondisi sangat menyedihkan. Kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ingat doa di dalam kesempatan ini, apalagi menghadapi ujian, termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi Amir, memang kondisi sangat menyedihkan. Benar, Syekh. Bagaimana Abi Amir? Benar, Syekh, masya Allah. Tadi Syekh membaca ayat di Surah Al-Baqarah 183. Allah berfirman, ujungnya puasa itu adalah la'allakum tattaqun, bahwa puncak dari ibadah puasa adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Di rumah bertakwa, di kantor bertakwa, di luar rumah bertakwa. Tetapi dalam kondisi wabah yang begitu luar biasa ini, ayo kita sekarang bertakwa di rumah-rumah kita. Nabi mengajarkan kepada kita bahwa siapa yang dalam kondisi wabah seperti ini, fayamkus fi baitihi, dia berdiam di rumahnya, muhtasiban, dia beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, memperbanyak solat, memperbanyak ingat Allah bersama keluarga, bersama anak, maka kata Nabi, falahu ajru syahid, dia dapat pahala mati syahid, wa illam yamut, sekalipun dia tidak mati. Allahu Akbar, suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu banyak orang tidak sempat berbuka puasa dengan istrinya dan anaknya. Sekarang Allah langsung mengkondisikan kita untuk menunggu azan, buka puasa di rumah bersama anak-anak, bersama keluarga. Ini salah satu keindahan Ramadan kali ini. Nabi SAW mengajarkan bahwa kita hendaklah tetap beribadah kepada Allah. La'allakum tattaqun, tetap bertakwa kepada Allah sekalipun di rumah-rumah kita. Perbanyak solat di malam hari seperti yang Nabi ajarkan. Perbanyak baca Al-Quran siang dan malam. Karena membaca Quran ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibatasi waktu.
perbanyak khataman Quran, buat target harian bersama anak-anak supaya tidak bosan. Jangan biarkan anak mencari program sendiri, jangan biarkan anak mereka bermain-main sendiri. Ayah dan ibu langsung mengontrol anak-anaknya, membuat target bacaan Quran. Setiap saat duduk, evaluasi, sudah berapa lembar nak kita baca, berapa juz kita sudah baca nak. Betapa indahnya. Mungkin selama Ramadan sebelum ini belum pernah suasana seperti ini. Sekarang saatnya Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan kita agar kita memperbanyak di rumah, memperbanyak ibadah di rumah, dan ini juga termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita diajarkan supaya kita senantiasa bersungguh-sungguh mentaati Allah. La'allakum tattaqun, tetap bertakwa sekalipun di rumah-rumah kita.